Banyak pemirsa, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menginisiasi Istana Berkebaya sebagai salah satu side event atau acara sampingan jelang hari ulang tahun atau HUT ke-78 RI. Acara akan digelar mulai pukul 15.30 sampai dengan pukul 17.45 waktu Indonesia Barat yang digelar di depan Istana Merdeka. Ya, biasa acara ini bertujuan untuk mengangkat nasionalisme melalui budaya berkebaya. Istana Berkebaya merupakan peragaan busana kebaya yang akan diikuti oleh 401 peserta dengan catwalk sepanjang 200 meter. Selain itu, acara ini juga akan dimeriahkan dengan pertunjukan seni tari, pertunjukan musik, panggung budaya, dan area pameran usaha mikro, kecil, dan menengah. Untuk menunjang acara Istana Berkebaya hari ini, pihak Pemprov DKI Jakarta pun menyiapkan kantong parkir untuk menunjang acara. Dan berikut adalah titik-titik kantong parkir yang disediakan.